Perkenalkan, nama saya Michael. Saat ini saya bekerja di industri ISP ya, Internet Service Provider, atau mungkin industri telekomunikasi yang mungkin teman-teman kenalnya distribusi internet lah ya. Saat ini perusahaan saya di PT Media Cepat Indonesia sebagai ISP, dan juga saya ada juga di PT Akses Teknologi Informasi, dan dua-duanya sebagai direksi untuk perusahaan tersebut. Saat ini saya sudah baru lulus tahun ini ya. Saya angkatan 69 di BINUS, dan saya juga mengambil BINUS online jurusan Computer Science. Tentunya dengan perkuliahan ini sangat bermanfaat ya. Mungkin ada beberapa orang bilang, oh di IT sekarang kuliah nggak terlalu gimana, penting apa gimana-gimana. Tapi sebenarnya apa yang kita dapatkan dari kuliah itu tidak hanya masalah ilmu teknis aja ya, tapi ilmu kita kedisiplinan, dalam kita ilmu belajar, cara kita untuk bisa mengolah informasi, cara kita berkomunikasi, itu juga cukup penting. Jadi ya tentunya manfaatnya cukup sangat besar ya. Jadi saran saya juga buat teman-teman yang mungkin masih mikir-mikir, ah saya background saya engineer, saya background saya teknis, saya buat apa kuliah? Tapi ya sebenarnya itu kepake banget sih, ketika kalian harus mengasah skill komunikasi kalian, kalian bisa public speaking, kalian bisa belajar, itu sangat penting gitu. Jadi tidak hanya masalah ilmu teknis aja yang belajar di kuliahan. Terutama juga banyak teori-teori, landasan-landasan yang cukup penting bisa dipelajari di kuliah, yang nanti mungkin akan kepake juga di lapangan pekerjaan. Kadang mungkin kita nggak ngeh itu akan kepake, tapi itu juga cukup sangat penting. Akan terasa banget sih, apalagi saya BINUS online, saya bekerja dan juga saya belajar, itu juga sangat membantu.